Ya, korban untuk semua masyarakat yang dibutuhkan. Ya, udah lagi kantor RW. Masyarakat RW 23 siap nggak kita bangun RW? Mau nggak kantor RW dibangun? Mau. Angkat tangan. Dukung nggak semuanya? Ya, karena selama ini RT 1 sampai 16 belum ada respon, ya. Jadi Pak Darmadi sendiri udah siap untuk membangun RW 03 kita juga. Di mana disetujui sama RT 1 sampai 16 ya? Kalau RT 1 tidak 1 sampai 16 tidak setuju, saya tidak akan bangun RW 03. Ingat. Ya. Kita apa sih hanya RW 03? Masyarakat ribuan orang, satu orang satu sak semen aja udah bangun, Pak. Betul nggak? RW 3 pernah nggak minta duit kepada masyarakat? Pernah nggak? Kita dibersihkan di kali sana, pernah nggak RW-nya minta duit? Ya, tidak pernah, Bapak Ibu, ya. Karena kita ini kerja dari Pak Dewan, Pak Darmadi ngomong, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan korbankan. Jangan korban masyarakat. Itu perintah dari Pak Darmadi, ya, ketua dewan kita. Ya, tolong diperhatikan, semua Pak Darmadi itu berjuang loh. Sampai RW aja masih beliau intervensi. Sekarang bukan zaman lagi minta uang ke masyarakat. Pelayanan RW 03 gratis, perintah dari Pak Darmadi. Ya, kenapa? RW 3 ini udah kasih ambulan. Ya, RW jangan minta duit lagi kepada masyarakat. Bukan saatnya lagi. Jadi RT punya OP 2 juta. RW 2 juta setengah. Itu operasional. Ya, semua ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi RT RW sudah dikasih pemerintah, operasional sudah ada. Ya, karena RT RW ada yang minta duit, khususnya RW saya, tolong laporkan ke saya. Dia minta dengan paksa, lapor ke saya. Ya. Jadi kita terima kasih kepada Pak Dewan Darmadi. Tepuk tangan buat Pak Darmadi Duretto yang kencang. Terima kasih.